ini Bu, sekarang hancur ya, nggak bisa di ini. Dua ya sama. Jadi tinggal saat ini di mana nih? Di sini ya. Terpal ya. Terus untuk kondisi air seperti apa Pak? Air itu mah dikasih itu air mineral. Mineral ya. Untuk mandi sendiri? Kalau mandi mah ada di kolam di sana. Ada kolam di sana di tempat sana. Pak, saat ini masih khawatir nggak Pak dengan gempa susulan ya? Pak, untuk keluarga sendiri ada yang korban tertimpa? Tidak ada, kan cuma keruntuhan juga. Ada keruntuhan yang cuma sudah ketimbun, itu rumah. Ketimbunnya lemari. Oke. Pak, saat ini yang dibutuhkan Bapak selain material apa sih Pak? Ya masih dana ya, bangun kembali ya. Udah ada informasi pada ya, atas tempat. Ada katanya, tapi Bapak mah enggak itu. Iya. Kita doakan Pak ya. Pasti ya, dengan mudah-mudahan gitu ya. Kan pada orang juga udah tahu semuanya. Oke. Bapak berapa orang Pak mengungsi? Sama keluarga? Tiga keluarga, dua keluarga. Keluarga ya. Oke, siap. Alhamdulillah semuanya selamat Pak ya. Selamat. Oke. Permohonan lah disegerakan gitulah mau dibangun lagi agar kalau di sini mah bertele-tele kan aduh sayang itu di penginapan seperti ini udah nggak nyaman Pak ya. Iya, nggak nyaman karena hujan masuk angin panas kepanasan. Sekarang masih sering hujan Pak? Semuanya ada 186 KK 440 jiwa. Ada berapa lama, sudah berapa lama Pak tinggal di tinggal di pengungsian? Oh, tinggal di pengungsian ini dari hari pertama aja tanggal 21 dan waktu kejadian tanggal 21 malamnya mati lampu. Kedepannya mungkin bantuan-bantuan yang kami harapkan untuk paskanya, karena bukan hanya sembako yang kami butuhkan, tapi karena efek psikologisnya sampai saat ini juga ibu-ibu belum berani masuk ke rumah, apalagi untuk memasak segala macam. Makanya tidur siang maupun malam kita tetap di tenda.